Shalom Blessed People. Dengan sukacita kami menginformasikan bahwa gereja kita GBI Aletea Yogyakarta akan membuka ibadah onsite mulai Minggu 22 Mei 2022. Berikut adalah cara bagaimana Anda dapat mengikuti ibadah secara onsite. Silakan buka website linktr.ee/GBI Aletea dari browser internet Anda. Baik dari smartphone, PC, laptop, atau tablet Anda. Anda juga bisa menemukan Linktree Aletea ini dengan cara masuk ke halaman profil Instagram @GBIAletea, lalu klik tautan ini. Anda akan melihat jadwal ibadah onsite meliputi hari, tanggal, dan jam ibadahnya. Silakan pilih salah satu saja dari jam-jam ibadah yang tertera. Halaman pertama yang Anda lihat adalah halaman konfirmasi bahwa Anda akan mendaftar pada jam ibadah tersebut. Bila benar, silakan tekan tombol daftar. Bila tidak, silakan tutup halaman itu. Lalu pada halaman yang kedua, tertera beberapa ketentuan bagi Anda yang hendak mengikuti ibadah onsite. Silakan dibaca dengan seksama setiap ketentuan yang ada. Bila Anda sudah mengerti dan menyetujui ketentuan di atas, silakan melanjutkan reservasi, tekan tombol lanjut. Berikutnya, silakan isi nama lengkap, lalu nomor handphone Anda, atau nomor yang terhubung dengan WhatsApp Anda, dan yang terakhir, silakan isi alamat email Anda, bila Anda memiliki alamat email. Bila tidak, kosongkan saja. Pada halaman terakhir adalah halaman konfirmasi reservasi bahwa Anda telah terdaftar pada sebuah jam ibadah raya. Silakan screenshot halaman konfirmasi tersebut. Sekali lagi kami tekankan, silakan screenshot halaman konfirmasi tersebut. Dan pastikan sudah tersimpan dalam smartphone Anda. Konfirmasi pendaftaran ini juga terkirim ke email yang sudah Anda daftarkan. Bila Anda ingin membatalkan atau mengubah jadwal ibadah yang sudah Anda pesan, silakan menghubungi nomor hotline berikut ini. Nomor hotline ini bisa Anda temukan pula pada halaman depan Linktree GBI Aletea. Pada saat hari Minggu, hal yang paling penting adalah pastikan Anda berada dalam kondisi yang sehat dan siap beribadah. Datanglah 30 menit sebelum jadwal jam ibadah raya yang Anda pilih. Pintu masuk gereja dipusatkan melalui basement GBI Aletea Yogyakarta. Siapkan aplikasi Peduli Lindungi atau kartu vaksin Anda. Scan QR Code Peduli Lindungi dan tunjukkan kepada petugas, lalu silakan antri. Pada saat sampai di meja registrasi ulang, tunjukkan halaman konfirmasi reservasi yang sudah Anda screenshot pada saat melakukan pendaftaran ibadah. Atau tunjukkan email konfirmasi yang telah Anda terima. Tunggu beberapa saat untuk petugas kami memeriksa data reservasi Anda. Kemudian, Anda akan diberikan nomor tempat duduk oleh petugas dan silakan menuju ke tempat duduk Anda yang sesuai. Anda bisa menggunakan lift atau eskalator atau tangga untuk menuju ruang ibadah baik di lantai 2 atau lantai 4. Bila Anda kesulitan mencari tempat duduk Anda, silakan menghubungi usher yang bertugas. Demikian informasi cara melakukan pendaftaran ibadah onsite GBI Aletea Yogyakarta. Untuk ibadah onsite perdana Minggu 22 Mei 2022 mendatang, pendaftaran akan dibuka mulai Senin 16 Mei 2022. Dengan sukacita kami menyambut Anda kembali Blessed People untuk dapat beribadah bersama di GBI Aletea Yogyakarta. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.